Cara untuk menghadapi hasad ini adalah dengan ilmu. Di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, al-hasadu minal amradil adzimil qulub. Hasad itu adalah penyakit yang paling berbahaya untuk penyakit hati. Wala dawa, dan tidak ada obat dari penyakit ini di amradil qulub, penyakit hati, penyakit hasad, illa bil'ilmi wal 'amal, kecuali dengan ilmu dan beramal. Wal 'ilmu an-nafi li maradil hasad, yaitu ilmu yang bermanfaat agar untuk mengobati rasa hasad dalam diri kita. Huwa an ta'arrafa anna al-hasad dararuhu 'alayka fid din wad dunya. Ya, tak kalah seorang itu mengetahui bahwa hasad ini darurnya atau keburukannya bisa menimpa kita dalam dunia dan terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Wal maksud la dararu alaihi fid dunya, adapun orang yang kita hasad kepadanya tidak ada keburukan untuknya atau tidak ada yang mudaratnya kepadanya di dunia ini, wala fid din, wala fid din, dan di agama ini. Bal yantafi'u bihasadika fid din, bahkan ia bisa jadi orang yang kita hasad kepada saudara kita, dia bisa mengambil manfaat dari